Waduh. Cahaya nih. Hiking sudah. Masak sudah. Tiba-tiba udah jam 3 aja nih dari tadi berangkat jam 6 mulai sarapan. Terus sekarang ngapain ya? Tinggal beres-beres sisa makanan paling, buat kalau yang nggak habis dibungkus lagi. Kayak sekarang mending kita bahas ini nih. Jadi hari ini dari tadi silent hiking, benar-benar nggak ada suara karena lagi males ngomong gitu. Sekarang kita udah makan, udah perut, udah semangat lagi nih. Jadi sekarang daripada nganggur, jadi selain hari ini saya mau masak, jadi tujuan utama kesini mau field test, tes sepatu baru nih, karena saya lusa akan berangkat ke atap negeri gunung berikutnya, pengen pakai sepatu baru. Soalnya sepatu yang lama udah kotor banget, belum dicuci nih. Ini pengen pengen ngetes dulu nih, nyaman nggak gitu, di field test dulu di sini, jalan dari base camp sampai puncak Jayagiri, terus ke sini bangun hemok. Jadi tadi kurang lebih kita berjalan jam 7 start. Jam 7 start, melewati jalanan bebatuan, terus kebun warga, jalanan tanah, nanjak dikit, terus nyampe ke kebun pinus. Nah, kebun pinus jalan sekitar 1 kilo nyampe ke puncaknya, puncak Jayagiri. Di situ ada campground, ada sumber air juga, jadi tadi bisa masak lumayan banyak. Nah, jadi ini kalau dilihat-lihat dari bentuknya paling suka banget nih. Jadi di samping ini ada print, di atas leathernya ini ada print nih, ada print Eiger nih. Dari segi looks-nya udah asik banget Eiger. Terus di sininya waterproof nih, tropic waterproof. Nah, di sini ada keterangannya tropic waterproof 23.5. nah, bagian sini tuh waterproof, jadi kalau kita hujan air nggak akan masuk sini. Terus kita geser lagi ke bagian depan nih. Nah, ini bagian depan namanya two cap protector, jadi ini melindungi ujung kaki nih, rubber, two cap rubber nih, jadi bahannya karet, melindungi ujung kaki. Biasanya kita kalau kesandung atau ini batu, lumayan lah ini ada ini. Terus ini hook-hooknya nih, hook talinya modelnya gini, jadi enak buat adjust talinya. Kemudian, nah ini kaos kakinya juga enak. Nah ini di bagian dalam nih, insole-nya ada ortholite, jadi dia tebel, empuk. Jadi saat jalan itu ya sebagai tumpuan, jadi tumpuannya empuk. Terus ini juga cepat kering, kalau saya lihat-lihat datanya, kalau insole-nya ini cepat kering. Terus yang paling penting dari sepatu ini tadi waterproof-nya saya suka. Terus enteng, tadi langsung nggak kaku, biasanya sepatu baru kaku, cuman tadi dibuat trekking lumayan nyaman. Kemudian di bagian bawah nih ada Vibram skeleton nih. Pas saya browsing di deskripsinya Eiger ini, di bawahnya tuh Vibram skeleton. Jadi dia itu dirancang untuk hiking, khususnya di medan tanah, batu, pasir, kerikil. Enak dia, nggak licin, cukup ngegigit. Nah, ini buktinya nih, banyak sisa-sisa tanah tadi, jalanan yang lumayan full tanah di sini, tanah-tanah basah, terus masuk ke hutan pinus bebatuan, lumayan menggigit. Jadi sepatu ini Eiger yang Eiger Plum ini generasi dari Bongkeng series, lumayan nyaman banget. Ini bentuknya keren, ini suka banget sama desainnya. Sebelah sininya ada print logo ini juga. Nah, nyaman lah. Ini besok akan saya coba di atap negeri berikutnya. Nah, mungkin itu dulu. Tapi ada lagi nih yang saya bawa. Jadi saya bawa jaket juga, mau coba saya review. Sekalian saya ngejelasin nih,
Jadi di sini saya bawa dua jaket. Ini jaket outer ini waterproof windbreaker. Terus ini jaket warmer kalau aku bilangnya. Ini sekalian ngejelasin layering saya kalau mendaki. Jadi berapa layer sih kalau di gunung gitu. Tapi sebenarnya di sini nggak terlalu kepake karena udaranya masih normal, nggak terlalu dingin. Jadi ini fungsinya buat warmer. Jadi kalau saya biasanya hiking terus istirahat, tapi udah ketinggian kan lumayan cuacanya dingin. Nah, untuk menjaga suhu tubuhnya saya selalu pakai ini saat istirahat mendaki sama nyampe lokasi camp. Ini selalu saya pakai nih, si jaket ini nih, untuk menjaga panas tubuh, suhu tubuh terjaga. Jadi kita bisa meminimalisir terjadinya hipotermia nih, jaket ini. Jaket orange. Nah, ini bisa meminimalisir. Gini, set. Nah, ini biasanya gini aja sebenarnya di sini. Cukup banget nih, jadi anget, enggak dingin lah, sedang. Jadi ini warmer. Jadi biasanya ini saya pakai ketika istirahat dalam perjalanan di lokasi camp dan pas tidur, selain sleeping bag pakai ini. Terus nah ini jaket andalan saya nih akhir-akhir ini. Ini jaket outer sebutnya, outer windbreaker juga. Ini salah satu jaket yang menurut saya paling canggih yang Eger miliki. Nih, bahannya kalau dilihat nih polyester tri-layer. Polyester tri-layer, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Eger tentang jaket ini, namanya Eger Cell. Di situ terdapat detail fitur-fiturnya. Nah, ini jadi ini yang bagian dalamnya nih. Nih, full SIM seal. Jadi enggak akan tembus. Nah, jadi jaket ini biasanya saya pakai ketika hujan atau mau summit. Jadi summit tuh bagian dalam saya biasanya pakai pakai daleman jumpsuit gitu, apa ya, yang anget lah, daleman namanya apa ya, lupa aku. Pokoknya pakai ini yang dalamnya itu ada agak bening-bening gitu, pokoknya dia anget. Atau kaos lah, misalkan nggak punya itu, dalam awalnya kaos, terus jaket ini. Kayak kemarin saya summit di Gunung Ciremai, Gunung Lawu kan pagi, jadi lumayan dingin. Terus ininya lapisan kedua pakai ini, ketiga pakai ini Eger Cell. Ini buat lapisan ketiga. Lapisan ketiganya ini. Set. Nah. Ini saya pakai dulu nih layering lapisan ketika saya berada di gunung. Tapi bukan kalau lagi istirahat ya, jaket ini. Nah, set, ini saya lepas dulu. Nah, jadi jaket ini, jaket Eger Cell ini, itu tadi bahan utamanya tadi tri-layer, polyester tri-layer. Jadi ada tiga layer, tiga lapisan. Jadi jaket ini tuh pertama water repellent, terus windproof, jadi bisa menahan angin karena tiga layer ini. Terus dalamnya tadi full SIM seal, banyak seal-seal di jahitan ini, di dalamnya full SIM seal. Terus yang paling saya suka ini di bagian sini nih. Nah, di bagian sini ada ventilasi. Nah, ini ventilasi buat kalau misalkan kita beres summit kan pasti pulang siang, kita buka aja nih, ini biar nggak panas. Terus ini juga ada dua ventilasi nih, ini juga kanan, kiri dan kanan. Terus sakunya dua. Nah, ini sakunya ada saku kanan dan saku kiri. Nah, resletingnya ini yang Eger Cell itu udah waterproof, jadi nggak akan tembus. Terus di sini juga ada buat
setting lengannya nih, misalkan biar nggak kemasukan air pas hujan. Nih, set, tinggal di adjust. Terus aja ini adjustable hood di bagian atas. Nah, ini ada adjustable buat pas summit biar kenceng aja si hoodnya, nggak pas angin itu angin gede nggak masuk lewat telinga, jadi pokoknya anget lah kalau summit. Nah, selain buat summit, Eiger Cell ini biasanya saya pakai sebagai jas hujan karena ini udah waterproof. Misalkan ketika turun gunung kayak kemarin waktu di Gunung Kesagi full hujan, jadi saya atas bawah pakai Eiger Cell. Cuman yang celananya nggak saya bawa karena tadi cuma hiking ringan, ini tadinya buat hujan aja, kalau hujan lah saya bawa. Sekalian lah saya obrolin aja tentang lapisan jaket yang sering saya pakai. Nah, jadi kalau hujan dalemannya yang warna orange ini, yang warna orange ini saya lepas karena terlalu panas. Jadi ini lepas, celana ini masih sama, dilapisi Eiger Cell, atas Eiger Cell. Jadi ini fungsinya bisa buat jas hujan. Nah, kurang lebih itu beberapa fitur yang saya suka dari Eiger Cell ini. Waterproof, terus windbreaker juga, dilengkapi SIM seal total jadi nggak akan bocor. Nyaman banget buat summit. Nah, ini sedikit buat mengisi di sela-sela waktu hiking saya, daripada tadi beres makan, tidur-tiduran nggak jelas. Mending kita ngobrolin barang yang saya bawa ini, tapi khususnya jaket sama sepatu, karena ini tadi kesini sebenarnya hiking sambil ngetes ini sih, ngetes ini setelah hunting-hunting foto. Mudah-mudahan nanti bisa diupload besok lah, hari ini atau besok. Nah, ini tadi yang ini Eiger, versi Eiger Plum, harganya sekitar 1 juta lebih lah, 1,2 kalau nggak salah. Ini juga waterproof. Terus yang penting ini Vibram, jadi saat trekking nggak licin. Ya, kurang lebih segitu saja sedikit cerita hari ini, cerita tentang perjalanan dari tadi base camp, tiketing, hiking sini, terus masak-masak. Tadi saya bawa bumbu sendiri, bawa cabe, tomat, bawang, sayur asem, gorengan, terus terong, pokoknya mantep lah. Sekian Konco Dolan, Konco Masak hari ini. Sampai bertemu lagi di serial berikutnya. Kalau ini banyak yang suka, coba request kalian, saya harus masak apa lagi, terus harus ngomongin apa lagi selain ngomongin produk. Mungkin saya sambil hunting, mungkin saya sambil tutorial editing, bebas lah. Pokoknya yang penting hiking dan masak itu kesukaan saya, daripada tidak di share ke kalian. Jadi tadi saya masaknya sayur terong, sambal terong, gorengan tempe, sayur asem, nasi, sama ini teh. Mantap. Sampai bertemu lagi.